Dan di bagian ini juga, ini nggak terlalu besar ya untuk setrannya sendiri, jadi masih ada kelihatan. Tapi lumayan, Pak. Tuh. Untuk ininya jangan terlalu ini. Nah, segini aja. Ini aja udah nyaman ya, ditambahin recrash ya. Enak banget, tuh luas banget tuh, Pak. Untuk tinggiku segini ya lumayan. Kalau kita lebih ini ya sedikit nyaman ya. Cukup worth it untuk ke tujuan Bandung. Mantap. Kali ini kita berada di KM 11, lebih tepatnya di agen Pak Kumis. Nah, ini satu unitnya langka Limbersa, yang awal dulunya masih spoiler, soalnya dulu Limbersa belum punya ya S1. Itu jarang banget Limbersa S1 ada di Palembang, jarang terlihat gitu. Dan ini termasuk para wisata juga, bus Bandung ke Palembang Bandung ya, via tol Trans Sumatera. Ini banyak yang premium, masih premium HDD ya teman-teman, bus 2 HDD plus. Jetbus 2, kita lihat dari bodinya masih Jetbus 2, tapi masih terawat sih bodinya, cuma ada sedikit lecet di bagian kaca samping ya, karena wipernya mungkin masih terawat. Untuk bodinya sendiri masih terawat. Ini menggunakan sasis dari Mercy Hoka 1626 ya, walaupun mobil ini HDD tapi menggunakan sasis nggak terlalu premium banget untuk Mercy-nya ya, cukup nyaman ya, sudah ber-air suspension, jadi untuk perjalanan mungkin nyaman menggunakan Mercy 1626 ini. Oke, kita berada di belakang ya. Ya, cukup begini ya tampilan belakang dari bus Limbersa. Cukup sedikit terawat ya, mungkin ada sedikit patahan ya, wajar lah kalau di Sumatera ya. Ini kayaknya rombak apa enggak rombak, kita juga enggak tahu cara membedakannya rombak atau enggak. Tapi ini kayaknya nggak rombak sih, nggak rombak. Ini emang betul HDD. Nanti ya untuk kita lihat untuk dalamnya, nanti kita lihat depannya dulu. Untuk keberangkatannya Limbersa ini sekitaran jam 12 atau jam 1 atau jam 11 lah, sekitaran gitu ya kalau berangkatnya Limbersa. Soalnya gue pernah naik Limbersa yang HD ini aja, jurusan Palembang Bandung. Untuk agennya ya, agen Pak Joni Kumis ya, kalau orang Palembang, Usmania Palembang nyebutnya agen Pak Kumis. Oke, sekarang kita udah ada berada di dalam busnya. Untuk di dalamnya ya
sedikit model lama ya, emang ini Jetus 12. Dan Mercy 1626 yang model lama ya. Dan untuk jumlah seatnya itu ada 32 ya, jumlah seat dari Limbeva ini. Dan fasilitas didapatkan di sini untuk ini seperti ini ya, ini untuk bagasi mini. Wah, ini dia, bisa dibuka ya. Di sini ada catatan ya, kok ada ya, kok ada dong, ada serta di bentuk orangnya. Dan ini untuk ngecas HP ya, nggak boleh powerbank atau laptop, nanti takutnya konslet. Ini dia, ini warnakan Mercy 1626 ya, lumayan ya. Untuk emang ya, unit ini emang udah lama, jadi wajar lah. Oke, kita coba tutup sini. Oke, di sini kita udah ada di kursi nomor 3 ya. Untuk fasilitas depan lumayan ya. Sedikit luas ya untuk di bagian bawah, masih nggak terlalu mentok. Dan ini ada apa nih, terli. Nah, ini dia. Nah, oke, untuk tinggiku segini masih ada sedikit longgar jadi untuk di bawah ini. Tapi untuk kalau kita lebih ini ya sedikit nyaman ya, cukup worth it untuk ke tujuan Bandung, mantap. Untuk tampilan depannya ya biasa ya, kalau HDD agak sedikit lumayan kelihatan ya, kalau untuk HDD kelihatan. Kalau untuk kelihatan nggak terlalu banyak aksesoris ya, jadi lumayan nggak tertutup ya, masih ada kelihatan. Iya, agak lumayan ya. Kalau kita nih, sorry ya, agak sedikit keringetan karena habis hunting di terminal. Ya, kita balik layar ini sedikit lumayan ya. Dan di bagian ini juga, ini nggak terlalu besar ya untuk setrenya sendiri, jadi masih ada kelihatan. Jadi lumayan ya, nggak terlalu menutupi dan juga nggak menghalangi untuk penumpang di samping gitu. Dan di sini juga untuk atasnya dia ada lampu, tapi kan AC 2. Dan ini kayaknya model lama sih, model lama yang sering dipakai Limbeva. Turunin dulu. Oke, kita coba ya. Nih, kita angkat. Jadi cukup lumayan ya. Coba. Wah, tuh. Untuk ininya jangan terlalu ini. Nah, segini aja. Ini aja udah nyaman ya, ditambahin recrash ya. Enak banget tuh, luas banget coba tuh. Untuk tinggiku segini ya lumayan ya, gak terlalu sempit-sempit amat lah. Biasa ya kalau bus Limbeva itu nyaman banget, itu luas banget tuh. Maksudnya luas banget, jadi ada space-nya gitu, nyaman banget. Dan menggunakan kursi kulit juga. Ini dari Aldila sih, mantap buat Limbeva, masih terawat unitnya. Dan di seatnya juga ada selimut ya, selimut biasa, ini cukup lumayan. Selimutnya ya bisa menghindari kedinginan kalian saat perjalanan ya. Dan kita lupa ya, ya ada juga toilet. Di seberang kita ada Sinar Jaya ya, biasa itu jurusan ke Solo atau Jogja. Kita langsung aja masuk ke ruangannya. Bentar. Oke, kita buka ya. Oh, ini. Ini masalahnya apa? Mungkin saat perjalanan
Papua mungkin. Oke, yang spesialnya lagi Papua. Di sini nggak ada sekat ya. Biasanya mobil-mobil sekarang udah dipada sekat. Ini cukup lumayan ya. Nggak dapat penangan jadi. Mantap, mantap buat Liberta. Masih dipertahankan fasilitasnya sampai sekarang. Mantap. Oke, segini dulu kita review bus Liberta ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kalian gak ketinggalan video-video review dari saya. Oke, salam bus mania.